Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Aisyah Jahir Batam. Teman-teman, untuk episode kali ini kita akan memasang payet kebaya. Ini sudah ada contohnya ya. Nah, ini contoh jenis dari kebaya. Kebaya yang pakai burkat. Nah, untuk jenis-jenis payetnya seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat. Payet yang kita pakai di sini ada payet cangkang, ya, payet mutiara yang ada cangkangnya seperti ini yang bulat. Kemudian ada juga yang bentuknya oval ya, teman-teman. Nah, warnanya ini warna pink atau warna lilac yang sesuai dengan warna bajunya ya, teman-teman. Kemudian ada payet yang seperti ini juga, cangkang mutiara. Kemudian ada payet pasir ini, teman-teman, payet yang kecil-kecil. Kemudian ini ada mute juga yang bulat tapi ukurannya kecil. Ini ada mute lagi warna lilac, ini ukuran 3 mili. Ini ada payet metalik, warnanya warna lilac terang ya, warna metalik, ukuran 6 mili. Kemudian juga ada payet warna lilac yang agak muda seperti ini, teman-teman. Oke, itu dia jenis-jenis payet yang akan kita aplikasikan ke kebaya yang hari ini akan kita kerjakan. Nah, untuk proses pengerjaan ini, teman-teman bisa lihat. Nah, payetnya kita tabur satu-satu ya, atau kita pasang satu-satu secara acak. Nah, bisa dilihat mulai dari ujung ini, teman-teman ya, kita mulai dari yang kecil, kemudian ada payet 6 mili, kemudian metalik. Nah, nanti ditabur aja, yang penting dia nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini model kebayanya seperti yang ada di contoh. Nah, ini cara pemasangannya, dipasang satu-satu ya, teman-teman ya, secara acak. Ambil jaraknya sekitar setengah senti, kita cek mulai dari yang kecil, ada yang ukuran 3 mili dan juga ukuran 6 mili. Pemasangannya secara cek ya, teman-teman. Oke, ini untuk yang pemula sangat gampang sekali ya, teman-teman ya, tinggal teman-teman variasikan untuk jenis payetnya dan juga warnanya. Oke, teman-teman, demikian untuk video kali ini, pemasangan payet kebaya. Nah, untuk hasil akhirnya nanti akan kita tampilkan kembali di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.